Kita harapkan bendungan ini akan mendukung ketersediaan air di Sumbawa Barat, mendukung ketahanan pangan di Provinsi NTB, dan juga bisa memenuhi kebutuhan air baku, khususnya di wilayah-wilayah kering yang ada di NTB. Bendungan Bintang Banu ini memiliki kapasitas tampung yang sangat besar, 76 juta meter kubik, dengan luas genangan 256 hektar dan mampu mengairi sawah 6.700. Dan mengucap bismillahirrahmanirrahim, bendungan Bintang Banu di Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, pada pagi hari ini saya nyatakan diresmikan.